Amerika, akan bergabung dengan Eropah, akan bergabung dengan China, akan bergabung dengan Rusia waktu tu. Dia sebelum tu, ada episod lagi. Dah ada 7-8 episod, orang Islam bergabung dengan satu pihak yang besar, musuh. Oi. Nabi sebut, Nabi cerita, orang Islam akan bergabung dulu dengan satu kumpulan Nasrani, Nabi sebut. Tentera Nasrani. Cina Nasrani kan tuan, negara Cina. Bukan. Ha, nampak? Kuasa besar, kuasa besar dunia. Rusia Nasrani ke? Bukan. Europe? Europe Nasrani, banyak. Saya tak mahu sebutlah yang tu. Nabi sebut, kalian akan bergabung dengan satu kuasa besar daripada Nasrani, berperang dengan satu kuasa besar yang lain. Kemudian kalian menang. Kemudian kalian bergaduh dengan kuasa besar yang kalian bergabung ni. Sebab kumpulan Nasrani ini mengangkat salib dan sebut, dengan nama salib ini, kita menang. Maka orang Islam pun marah, lalu bergaduh. Tentera bersukutu yang dulu kita orang Islam ketika itu bersama dengan mereka, bergabung dengan kumpulan ini. Waktu itulah berlaku Al-Malhamatul Kubra. Armageddon tu, peperangan terbesar sejarah kewujudan manusia, paling besar. Ketika itu orang Islam sahaja dan kesemua bangsa kafir bergabung. Kita bayang tengok satu lawan berapa. Waktu tu bukan satu lawan seratus dah. Melihat jumlah tentera sahaja, melihat jumlah tentera sahaja, munafik yang ada dalam kumpulan ni patah balik. Tak perang lagi, baru tengok jumlah tentera. Dia memang peperangan ni menggerunkan, menggerunkan. Sebab pihak musuh ratus kali ganda lebih banyak